satu aspal. Yang berada di desa Batu Agung, kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Ini suasananya mendung, ini kayaknya mau hujan. Kita mau menuju ke arah Sumpil ya. Kalau Tambak sama Sumpil itu nama kecamatan dan bersebelahan, sama-sama masuk wilayah Banyumas. Jadi dari Batu Agung kita menuju ke, oh itu tadi. Kalau lurus kita menuju ke arah itu ya, ke arah Sumat di Banyumas, itu melewati batu lintang. Tapi kita nggak ke situ ya, mungkin lain waktu karena itu ya sudah jam satuan, ini saya belum sholat zuhur ya. Saya mau mengarah pulang sambil apa nyari masjid. Nah kalau ini udah masuk desa Buk Angin ya. Masuk desa Bukangin. Ini kanan kiri ini pohon jati ya. Ini walaupun di kampung jalannya bagus ya, bagus. Ini dana desa nggak sia-sia. Tuh, ini adalah itu ya, pembuatan apa namanya, minyak apa ya, minyak yang dari daun cengkeh, itu minyak apa namanya, saya lupa. Karena di sini dulu adalah penghasil cengkeh ya, pada era-era awal 90-an, era-era awal 2000-an lah, banyak pohon cengkeh yang ditebang ya, karena harganya itu jatuhnya luar biasa. Jadi petani mungkin males. Jalannya menurun terus. Kita mau ngambil ke arah Sumpiuk ya, nantemi. Nanti kita coba lihat. Jalanannya sepi ya. Karena ini jalan kampung ya, jadi ada yang lewat motor, mobil, tapi 1-2 orang. Karena ini hari Minggu,
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, ini pertelon. Pelan-pelan kalau ada pertigaan ya, takut ada yang nyelonong itu kayak ibu-ibu itu depan. Ya nggak pakai helm atau nyelonong aja keluar dari pertigaan. Ini masker yang tak pakai nih. Kendor ini dari ribet ini lah. Mau tak lepas. Nah, enak ya. Sudah biasa pakai masker. Tapi ini dipakai ini ya melorot terus karena kendor ini. Ini jalanannya masih menurun ya walaupun nggak seperti tadi. Nah, ini kita udah di Sela Negara ya. Terus di depan itu supir. Itu ada ibu-ibu cantik pakai motor helmet, pakai kacamata hitam, nggak pakai helm sambil nelpon. Harusnya ya saya sarankan buat teman-teman ya, rekan-rekan, kalau mau nelpon sebaiknya berhenti ya, jangan sampai naik, jangan sambil motoran nelpon ya, takutnya kita nggak fokus terus ada lubang atau apa gitu ya, atau kapakan kaget kan bisa terjadi ibu-ibunya. Tapi mungkin itu ibu-ibu tadi itu biar kelihatan keren sama cantik aja mungkin, jadi naik motor pakai kacamata nggak pakai helm terus sambil nelpon. Nggak dibilang itu cantik. Tapi please deh lah, janganlah ya teman-teman. Ya kalau naik motor ya utamakan keselamatan, antara pakai helm, jangan sambil nelpon ya. Ini udah di jalan raya ini, jalan raya Sumpir. Kita mau belok ke kanan ya. Lampu merahnya mati nih. Pelan-pelan. Nah ini udah di Sumpyuk ya. Jalan raya ini, jalan raya lingkar Sumpyuk. Itu ada perumahan baru itu. Kalau yang rekan-rekan orang daerah Banyumas Selatan itu ya, itu ada perumahan ini. Perumahan baru. Saya bukan ngiklan ya, karena saya nggak tahu itu. Jauh dari rumah saya. Ini jalan utama, ini jalan lingkar Sumpyuk. Ini adalah akses dari Purwokerto menuju Jogja Solo, dari Sampang, dari Cilacap, Bandung menuju Jogja Solo. Ini lewat Jogja. Oke, terima kasih. Salam berbagi, salam takdir. Salam damai negeri.